saya dari usia muda 18 tahun saya telah taken siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, ustad-ustad saya, kiai-kiai saya mengajarkan kepada saya, Prabowo, kau sebagai muslim, sebelum kau menghabiskan nafasmu terakhir, kau harus ucapkan dua kalimat syahadat. Dan saya sudah 3-4 kali dalam hidup saya mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan saya di saat sekarang, sesudah saya pertaruhkan nyawa saya puluhan tahun untuk Republik ini, saya tidak rela masih melihat ada orang miskin di Indonesia. Saya tidak rela.